dari single Natal Yudi Hadz. Kiranya lagu ini dapat menemani Natal tahun ini dan Natal-Natal tahun berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang kasih oleh Tuhan, saya Pendeta David Sundargo. Hari ini saya bersuka cita dan saya bersemangat karena Kristus ada di dalam hidup saya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ingin membagikan sebuah kesaksian lagu terbaru yang datang hari ini. Lagu ini berjudul The Magic of Christmas, keajaiban Natal. Nah, apa itu keajaiban Natal? Keajaiban Natal adalah hadirnya Allah ke muka bumi ini dalam rupa manusia yang diberi nama Yesus Kristus. Kehadirannya mengubah keadaan di mana dunia yang gelap, dunia yang tidak mengenal kasih, dunia yang kehilangan sukacita, tetapi Kristus hadir untuk mengubah keadaan itu sehingga dunia dipenuhi dengan kasih, diliputi dengan sukacita. Nah, lagu yang mengalun di belakang saya ini adalah pendatang baru, lagu yang akan menjadi berkat, yang akan mewarnai dalam peringatan-peringatan Natal dari tahun ke tahun. Lagu ini diciptakan oleh sahabat saya sendiri, yaitu saudara Yudi Hadz. Lagu ini cukup keren buat saya, dalam artian begini, dia dikolaborasikan dengan musik etnik beberapa daerah, dan yang menarik adalah rapnya gitu ya, rapnya juga keren. Dan lebih daripada itu adalah buat saya liriknya itu powerful, bahwa memang Natal itu membawa keajaiban. Dia datang menebarkan kasih, dia datang mengubah keadaan penuh dengan sukacita. Nah, itu sebabnya selamat mendengarkan lagu ini, dan kiranya lagu ini menjadi berkat dan terlebih menjadi kesenangan dan mempermuliakan nama Tuhan. Selamat mempersiapkan Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Magic of Christmas. Lagu yang sangat keren. Lagu yang membawa pesan yang sungguh indah buat kita semua dan mengingatkan kita kepada makna Natal itu, di mana kita harus membagikan sukacita karena Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang mau percaya kepadanya. Aransemen musiknya sungguh tidak terduga. Sangat excited saya ketika mendengar ada unsur etnik di tengah-tengah lagu R&B. Dan buat Go Yudi, selamat. Semoga sukses selalu dan semoga setiap karyanya dapat menjadi berkat dan memuliakan nama Kristus. Jangan lelah bekerja baginya. God bless you. The magic of Christmas. Selamat buat Hadz buat lagu terbarunya yang akan rilis tanggal 27 November. The Magic of Christmas. Lagu yang akan mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan, akan sukacita Natal, Yesus yang mau berkorban, menebus, menyelamatkan kita umat manusia. Terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan, brother. 1, 2, 3, yes! Make your life so colorful, full of joy and wonderful. Feel the magic of Christmas. Christmas, bringing love and joy to you. Make your every wish come true. Feel the magic of Christmas. Halo, shalom. Saya Pendeta Hendra Supari, pengen mengucapkan selamat kepada Mas Yudi Hadz yang tanggal 27 November nanti 2019 tentunya akan mengeluarkan single Natal. Lagunya keren banget, musiknya juga keren, selain upbeat juga ada seperti gamelan, jadi keren banget. Kemudian ada rapnya, pastinya sih keren banget. Jadi buat teman-teman semua yang pengen mendengarkan, bisa didengarkan di seluruh digital store, baik lewat iTunes, Joox, Spotify, dan lain-lain. Oke, sekali lagi, congratulations buat Mas Yudi Hadz. God bless you. Halo Mas Yud. Selamat dan perfisiat atas lagu barunya yang berjudul The Magic of Christmas, yang rencananya akan di launching pada tanggal 27 November
19 nanti. Lagu ini menurut saya keren. Musiknya, aransemennya, juga liriknya. Lagu ini benar-benar memberi warna dan suasana yang berbeda di tengah-tengah lagu-lagu Natal yang sudah sering kita dengar. Mudah-mudahan lagu ini dapat menambah sukacita Natal bagi orang-orang yang mendengarkannya, dan tentunya semoga dapat menjadi lengkap bagi banyak orang. Sekali lagi sukses Mas Yud. Teriring doa, mudah-mudahan Mas Yudi kedepannya semakin produktif membuat lagu-lagu rohani yang keren dan juga inspiratif. Ciao. Halo guys, selamat siang. Selamat buat Kau Yudi untuk single terbarunya, The Magic of Christmas. Saya percaya lagu ini sangat memberkati karena nuansa lagunya menceritakan tentang sukacita, tentang berkat dari Natal, tentang berkat dari Christmas itu sendiri. Dan saya udah dengar lagunya, saya menikmati lagunya, dan saya enjoy, saya diberkati. Saya percaya teman-teman juga yang akan mendengarkan lagu ini, saya percaya akan menikmati, akan mengalami sukacita, dan akan diberkati. Biarlah melalui lagu ini, kita juga bisa merasakan Natal tahun ini yang begitu enjoy, Christmas yang melahirkan sukacita dan sejahtera. Nah, sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih buat Kau Yudi juga yang luar biasa mau menuliskan lagu-lagu yang seperti ini. Itu sangat membangun, menggairahkan. Kalau saya, lagu-lagu ini banyak orang diberkati. Nah, teman-teman yang penasaran dengan lagu ini, nanti bisa tanggal 27 November. Jangan lupa 27 November. Dengarkan lagu ini, Anda semua bisa dengarkan lagu ini lewat iTunes, Spotify, dan juga Joox dan lain-lainnya. Ya, teman-teman, nanti saya berdoa diberkati lewat lagu ini. Sekali lagi buat Kau Yudi, selamat, sukses terus, maju terus, dan banyak lagi tulis lagu-lagu yang luar biasa yang memberkati kita. Halo Mas Yudi Hans, selamat ya untuk single terbarunya The Magic of Christmas yang akan dirilis pada tanggal 27 November 2019. Semoga lagu ini bisa menjadi berkat bagi semua keluarga yang merayakan Christmas. Selamat, selamat, selamat The Magic of Christmas. The magic of Christmas make your life so colorful.